Berikut hasil pertandingan semifinal badminton Asia Championship hari kelima, Sabtu 13 April 2024, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil badminton Asia Championship hari kelima babak semifinal Sabtu 13 April 2024. Sektor ganda putra, ranking 19 dunia asal Malaysia, Go Sefei dan Nur Izzuddin menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 5 dunia, Aaron Chia dan Sohuoyi dengan skor 21-14 dan 21-18. Sektor ganda putri, ranking 7 dunia asal Cina, Zhang Suxian dan Zheng Yu menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 1 dunia, Chen Qingchen dan Jia Yifan dengan skor 21-14 dan 21-16. Sektor tunggal putra, ranking 5 dunia asal Indonesia, Jonathan Christie menang permainan 3 game atas ranking 2 dunia asal Cina, Si Yuki dengan skor 18-21, 21-19, dan 21-12. Sektor tunggal putri, ranking 2 dunia asal Cina, Chen Yufei menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 7 dunia, Han Yue dengan skor 21-15 dan 21-16. Sektor tunggal putri, ranking 9 dunia asal Cina, Wang Zi menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 6 dunia, Yi Bingjiao dengan skor 21-19 dan 21-17. Jadwal sektor ganda putri, ranking 4 dunia asal Cina, Liu Shengsu dan Tan Ning akan menghadapi ranking 2 dunia asal Korea Selatan, Baek Hana dan Lee Suhi. Head-to-head pertemuan 1-2 untuk keunggulan Baek Hana dan Lee Suhi. Jadwal sektor ganda putra, ranking 14 dunia asal Cina Taipei, Li Juhui dan Yang Poswan akan menghadapi ranking 3 dunia asal Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang. Head-to-head pertemuan 1-2 untuk keunggulan Liang Weikeng dan Wang Chang. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 1 dunia asal Cina, Zheng Siwei dan Huang Yakyong akan menghadapi ranking 4 dunia asal Korea Selatan, Seo Sunjai dan Chai Yujung. Head-to-head pertemuan 15-2 untuk keunggulan Zheng Siwei dan Huang Yakyong. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 6 dunia asal Jepang, Kodai Naraoka akan menghadapi ranking 7 dunia asal Cina, Li Sifeng. Head-to-head pertemuan 2-3 untuk keunggulan Li Sifeng. Jadwal sektor ganda campuran, ranking 3 dunia asal Cina, Feng Yanzi dan Huang Dongping akan menghadapi rekan senegara ranking 5 dunia, Jiang Zhenbang dan Wei Yasin. Head-to-head pertemuan 6-0 untuk keunggulan Feng Yanzi dan Huang Dongping. Itulah hasil dan jadwal pertandingan badminton Asia Championship tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.